Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan orientasi tim pendamping keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting UPTD Dalduk wilayah Kecamatan Bantar Gadung dan Kecamatan Simpenan. Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor Desa Loji diikuti oleh bidan desa, kader Posyandu, dan tim pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK yang ada di wilayah Kecamatan Bantar Gadung dan Simpenan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2021. Acara tersebut dibuka langsung oleh Camat Simpenan, Prama Reza Mudra. Ya, kegiatan ini adalah orientasi kepada tim pendamping keluarga untuk memberikan kepastian percepatan stunting di tahun 2021 ini. Kita Indonesia masih menyentuh angka 27,4% untuk angka stunting. Nah, harapannya itu dengan ikhtiar yang terkecil ini, kita bisa memberikan sumbangsih penurunan persentase angka stunting di Indonesia ini. Masyarakat mohon kiranya jangan cuek, jangan apatis. Ini mengenai investasi sumber daya manusia kita, anak-anak kita. Kita tidak hidup selamanya, tetapi generasi muda kita yang melanjutkan jalannya roda negeri ini. Nah, oleh sebab itu kita siapkan anak-anak kita, pastikan tidak stunting, tidak kurang gizi. Ya, Indonesia di khususnya Kecamatan Simpenan ini harusnya itu sudah tidak ada alasan lagi terjadi stunting, karena sumber daya alamnya itu sudah berlimpah dari laut, gunung, perkebunan, pertanian luar biasa. Nah, tinggal kemauan saja, andai kata satu masyarakat membantu masyarakat lainnya itu, maka Indonesia ini akan menjadi tempat yang lebih baik. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Dinas DPPKB, UPTD DPPKB, Kepala UPTD Puskesmas Simpenan, KUA Kecamatan Simpenan, dan pemerintah Desa Loji. Acara tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dari Kabupaten Sukabumi, Tim Liputan Jubir TV melaporkan.